Selamat datang di channel Paman Kepo. Aparat gabungan, polisi dan TNI berhasil melakukan penyerangan ke markas besar TPNPB wilayah 2 Teluk Cendrawasih yang berbasis di Kampung Sasawa, Kecamatan Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Papua. Penyerangan dilakukan sejak Kamis dini hari. Sekitar 8 kendaraan taktis TNI Polri dikerahkan ke markas besar TPNPB di wilayah 2 Teluk Cendrawasih. Dalam penyerangan markas besar teroris TPNPB, TNI Polri berhasil menangkap 2 anggota teroris, sedangkan yang lainnya berhasil lari masuk ke hutan. Bersama pemimpin teroris wilayah 2 Teluk Cendrawasih, Fernando Warubai. Saat ini markas besar berhasil dikuasai dan wilayah Kampung Sasawa, Kecamatan Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan yang keadaan kondusif. TNI Polri melakukan penyisiran wilayah sekitar dan juga bersiaga